sahabat semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Rumah Blazer Sidoarjo. Sahabat semuanya, alhamdulillah, semoga di kesempatan yang luar biasa ini Anda semuanya dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dan sukses selalu, guys. Sahabat, untuk kesempatan kali ini tanggal 21 Juli, guys, kita akan melakukan pengiriman kebo blazer. Untuk kali ini pengirimannya luar biasa jauhnya, guys. Kalau biasanya kita kan rutenya Jayapura paling jauh, dan saat ini kita menginjak ke area Medan, guys. Untuk saat ini kita akan melakukan pengiriman kebo yang sudah kita modifikasi dengan konsep motif jos, guys, ya, ke area Medan, ya. Pembelinya saudara kita yang ada di Medan, dan insya Allah ini nanti perjalanan cukup panjang. Jadi dari sini nanti kita towing dulu, guys, sampai pelabuhan Tanjung Priok, ya, Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian nanti dari Jakarta baru kita naikkan ke kapal sampai Medan, dan di Medan nanti customer cukup duduk di rumah, guys, nggak usah kemana-mana. Dia ya, dari Medan begitu turun kapal nanti kita layani juga. Ada rekan kita, sahabat kita, tim Rumah Blazer Sidoarjo yang melayani untuk melakukan pengiriman sampai di depan garasi rumah customer kita, guys, ya. Untuk saat ini pembelinya adalah Bapak Sabiko Hamdi dari Medan, Sumatera Utara, guys. Baik, sahabat semuanya, sebelum saya lakukan pengiriman akan saya intipkan dulu, guys, karena beliau kemarin begitu membeli minta request tambahan, di mana backlight MBTech superior, joknya kemudian tambah double din, tambah remote, tambah kamera mundur dan lainnya. Jadi untuk kebo yang satu ini siap merumput di area Medan, Sumatera Utara. Baik, sahabat semuanya, akan kita review sedikit tentang upgrade tambahan yang sudah kita lakukan terhadap mobil yang satu ini. Let's go. Baik, sahabat semuanya, sebelum saya review lebih lanjut untuk mobil yang akan kita lakukan pengiriman ke area Sumatera Utara, ke area Medan. Untuk mobil yang satu ini nanti area Medannya di Kabupaten Serdang, Provinsi Sumatera Utara, guys. Dan pembelinya adalah Bapak Sabikul Hamdi dari Sumatera Utara. Sahabat semuanya, untuk perjalanan kebo yang ini nanti estimasi ini nanti insya Allah seputaran jam 10, jam 11 kita lakukan pengiriman by towing menuju ke pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Kemudian dari Tanjung Priok, Jakarta nanti naik kapal kisaran 3-4 hari, ya. Dan dari pelabuhannya nanti kita layani, kita kirim ke tempat customer kita. Jadi customer kita cukup hanya duduk dan ngopi di rumah, mobil kita kirim sampai di depan rumah customer kita, guys. Jadi Rumah Blazer Sidoarjo melakukan pelayanan, kita manjakan customer, cukup duduk di rumah, transfer, mobil akan kita kirim sampai di depan rumah Anda. Baik, sahabat semuanya, untuk mobil ini kemarin sudah pernah kita review. Untuk basicnya adalah mobil DOAC tahun 96 yang kita sudah lakukan modifikasi total, guys. Dan untuk gambarnya secara eksterior sudah barusan tak tunjukin. Kita sekarang menginjak ke sisi interiornya, di mana request beliau kemarin, ya, dari sisi interiornya. Sahabat semuanya, untuk request customer kita kemarin, Pak, ini kan kemarin warna hijau, ya, kalau nggak salah bawaan mobilnya, kemudian kita rubah, kita backlit dengan warna hitam, ya, guys, dengan rubah warna hitam, kondisi baru nih, ya, untuk backlitannya. Kemudian untuk sisi joknya, guys, untuk joknya ini barusan saja selesai, ya. Kemarin kita kerjain satu hari satu malam, guys, untuk backlit joknya, dan itu tidak mengurangi kualitas karena tenaga untuk backlit kita benar-benar sangat profesional. Untuk joknya sudah terblack backlit baru, ya, guys, MBTech superior.
Nah, kemudian untuk sisi dashboardnya sudah double din, ini baru pemasangan baru ya, double dinnya, jadi sudah sangat lengkap. Kemudian ada kamera mundurnya juga. Dan untuk sisi dashboardnya kita tambahin dengan cover dashboard MBTech. Untuk plafonnya sudah ini ya, di backlit juga, jadi sangat bagus, rapi. Kemudian untuk karpet lantainya juga sudah. Ini guys, untuk door trimnya ya, door trimnya sudah sangat bagus. Kita backlit ulang kemarin karena sebelumnya warna hijau, ini ya saya beri warna agar matching sama warna cat bodinya ya, jadi netral warna hitam. Ada bunyi tut, itu indikator untuk pintu apabila terbuka guys ya. Nih, kemudian untuk tambahan yang bagian kamera mundurnya guys juga sudah. Jadi walau ekstrim, untuk interior sudah sangat bagus, mewah untuk mobil ini, sesuai request tambahan dari customer kita. Kemudian ini sudah ini ya, remote juga. Nah ya, wes keren, nggak kalah guys sama mobil baru guys. Jadi alhamdulillah target waktu kita sesuai dengan pesanan customer, minta ditambahi, di upgrade lagi interiornya dengan backlit, joknya, kemudian penambahan double din, kamera mundur, remote, dan lain-lain, serta audio guys, lupa, ada audio di bagian belakang. Sangat mantap guys. Baik sahabat semuanya, kita akan lanjut untuk persiapan kita angkut mobil yang satu ini dengan towing ya. Kita akan mempersiapkan towingnya, kemudian kita akan angkut mobil yang satu ini ke area Serdang Provinsi Sumatera Utara ya. Pembeliannya adalah saudara kita dari Sumatera Utara. Alhamdulillah sahabat, untuk pengiriman kali ini untuk towingnya juga sudah standby guys. Kita tinggal persiapan, kita naikkan untuk mobilnya ke towing, kemudian merapat ke Priuk Jakarta. Dan saat ini seperti yang tadi saya ucapkan dan saya sampaikan, untuk pembelinya adalah saudara kita Pak Muhammad Sabiqoh Hamdi dari Serdang Provinsi Sumatera Utara. Jadi untuk pembeli atau customer rumah blaster Sidoarjo adalah se-Indonesia guys. Anda cukup duduk di rumah, kemudian mobil akan kita kirim sampai di depan rumah Anda ya. Jadi nanti rumah blaster Sidoarjo ini sama dengan RBS Indonesia guys. Jadi kita melakukan pengiriman seluruh Indonesia. Jadi Anda tinggal duduk di rumah, kemudian mobil akan kita kirim sampai di depan rumah customer kita. Baik sahabat semuanya, kita akan langsung persiapan untuk menaikkan mobilnya ke towing untuk meluncur ke area Priuk Jakarta. Let's go.